aksi bapa saudara yang sudah lanjut usia berlari mendakap erat seorang anggota penguat kuasa yang tumbang dalam perbarisan sempena Hari Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna di Maktab Penjara Kajang hari ini mendapat perhatian warganet. Tindakan spontan warga emas itu yang bergegas mendapatkan anak saudaranya yang dibesarkan selepas yatim piatu sejak sekian lama mengundang air mata hadirin gugur kerana sebab. Alexander Nantalingi selaku menteri juga mengalirkan air mata melihat lelaki terbabit dengan segala kudratnya berlari mengangkat anggota tumbang itu di padang kawat tanpa menghiraukan lagi selipar dipakai sudah terlucut dari kaki. Alexander berkata pada permulaannya beliau menyangka warga emas itu akan menarik keluar anggota berkenaan namun meleset apabila lelaki itu sedaya upaya mengangkatnya yang hampir tidak sedarkan diri kembali tegak berdiri dalam perbarisan. Dalam pada itu, Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki dalam hantarannya berkata anggota yang tumbang itu dikenali sebagai Nik Muhammad Adha yang merupakan anak angkat sejak dia bersekolah di Sekolah Genting Tumpat, Kelantan. Katanya lelaki yang memapah Nik Adha untuk bangkit kembali selepas jatuh pitam ialah bapa saudaranya yang bernama Abdul Aziz Yaakob yang memeliharanya sejak kematian kedua ibu bapa.